Halo guys dan selamat datang lagi di channel gue. Gue gak bisa ngomong kuat-kuat. Jadi ceritanya gue lagi di kantor dan gue gak tahu gue bakal sempat bikin video lagi untuk kalian atau enggak. Jadi gue bikin aja sekarang di kantor gue. Boom, demi kalian coy. Jadi kita akan main Clash Royale sekarang. Aneh banget ya rasanya. Mungkin akan ada 2-3 video yang kayak gini karena memang gak sempet. Sorry ya. Kita ke buka VCS. Oke, 7 Bakango, 1 Hawk Rider, dan 9 Tesla. Kita buka free chest lagi. 79 Gold, 1 Tombstone, dan 9 Silver Chest. Ada suara-suara printing gitu, sorry ya. Kita buka Silver Chest dan bahkan gak ada wifi. Oke, ada. Oke, kita buka Silver Chest lagi. Okay, come on bro, come on. Oke, 57 gold, 43 dan 9 cannon. Kita buka golden chest sekarang. Gak ada. Come on, sinyal, where are you? Sinyal, datanglah hari ini. Oke, gold skeleton, Tesla, 15 barbarian dan 3 inferno tower. Jadi kita akan play aja yang dari Real TV dan kita akan bicara tentang sesuatu. Oke. Kok kayak nonton judulnya apa sih tahu. Oke, ini mainlah. Kita biarin play aja di background, kita suaranya gue kecilin. Jadi, kalau kalian enggak tahu sebenarnya akan ada update kecil yang kecil banget di mana Clash Royale akan membuat sebuah mute button atau silent button untuk musuh. Sebenarnya untuk kita men-silence musuh kan. Kan tau kok di Clash Royale itu ada emoticon yang kayak horror segala macam itu akan bisa kita mute. Misalnya musuh kita terlalu spamming atau buat kita kesel, kita bisa mute sekarang. That's epic. Sorry ada suara printing lagi, namanya lagi di kantor. Ya itu keren banget berubah dan audionya pasti jelek ya suaranya. Sorry, I tried my best. Gua berusaha banget untuk bikin video untuk kalian, tapi kalau nggak bisa ya mau gimana, gua udah berusaha untuk tetap bisa upload video sehari sekali. Ini benar-benar namanya dadakan banget. So ya, yeah, gue cuma ngasih tau itu bakal ada update di mana kita bisa pokoknya intinya akan dibuatkan sebuah tombol mute button agar musuh tidak bisa panen emoticon segala macam lagi. Ya, yeah, gitu. Itu doang video kali ini. Nah, kita nonton dia main aja. Seru coy. Kalah yang depannya. Oke. Okay. Belum keluar lagi lah fokusnya, tapi dia ada itu sih, fireball. Cuman, okay, nice banget ini dia. Pecah itu tower. Okay. Kayaknya si Jeremy is winning. Pakai miner dan lava hound. Sorry banget sekali lagi untuk kualitas video kali ini yang ampas banget. I tried. Okay. Really cool. Kayak mau gak sekeliling ya. Gak usah deh ya, jelek. Lihat deh. Okay. Cukup. Aduh, nunggu ini menang aja lama banget, kita cepetin deh ya. Ayo, speed up. Gue penasaran siapa yang menang, padahal gue udah mau akhirin videonya. Comeback ini. Pecah. Di fireball. Comeback disini. Oke, kita lihat. Dikit lagi. Apakah di fireball? Oke, di fireball. Tipis banget coy. So yeah. Video ini singkat aja, gue cuma mau bilang itu ke kalian. Sorry, videonya ampas banget. Ya, gue tau videonya ampas. So yeah, don't forget to leave a like, share, comment, subscribe, cause this too will end. Peace out.